Meng. 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 Iya sayang. Insyaallah. Iya lapar banget ini dia. Siapin dulu ya. Lapar banget kayaknya. Ada kucing di sini ya. Di tadi sekitaran sini saya coba panggil kucing ya. Tadi itu kucingnya ada di sini ya, teman-teman. Enggak keluar dia. Saya coba gangguin dia yang lagi tidur. Lagi tiduran dia. Saya siapin aja ya di sini makanannya. Ini dia lagi tidur. Meng. Nih, Mam. Sini. Nih, Mam nih. Sini, Mam. Nih. Mam. Asik dia. Di bawah mobil itu dia sedang tiduran. Ini dia. Emang cuacanya emang lagi panas, teman-teman ya. Enaknya memang tidur sih. Sebenarnya enaknya tidur gitu. Sini sayang, Mam nih. Nih. Nih, sini cepat. Iya sayang, Mam. Mam, silakan. Di sini ya. Senang dia tuh. Oh, ada dua. Tiba-tiba nongol si Oren. Nih sayang. Ada dua ternyata ya. Atau memang banyak. Oke. Jadi teman-teman, saya masih keliling-keliling teman-teman ya. Masih keliling-keliling untuk memberi makan kucing-kucing jalanan. Tapi ini cuacanya lagi panas ya. Alhamdulillah ini ketemu mereka. Ada dua ekor. Ya silakan. Habisin ya. Ini ternyata mereka udah nungguin. Baru dua di sini. Entah yang lain pada kemana. Tapi yang jelas, kalau sudah diberikan suara srek 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 go srek, pasti mereka akan kumpul dengan gembira ya. Yang dari sana pasti nongol. Ini yang dua ini betingkah. Bulak-balik. Kayaknya ini satu ini nih. Satu ini mani greget, ini mani kucingnya nih. Ini namanya nyubit, pengen nyubit ini kucingin, cubit ini nih. Sini sayang nih, nih. Nih, tuhnya kamu. Ini ibunya bukan sih? Kenapa kalian berebut nih? Sini ya. Nih. Oke teman-teman, 1 2 3 kita bunyikan bareng-bareng ya. Itu ada burung tuh. Ih, burung apa itu? Bagus ya burungnya ya.
Oke deh, kita fokus ke kucing aja, nggak usah ngusungin burung ya. Nih, 1, 2, 3, kita bunyikan. Apakah mereka bakal pada nongol? Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, iya kan? Mereka ini tuh, yang dari sana kalian bisa lihat. Ya. Alhamdulillah mereka selalu nurut kalau dipanggil ya. Selalu nurut kalau dipanggil nih. Cek nih. Enggak. Tapi mereka enggak berantem sih. Karena mereka udah pada kenalan. Ya, udah pada kenalan satu sama lain. Sayang. Jadi mereka memang ini ngesel ini. Udah dikasih ini sini lagi nih. Tuh. Sin. Tuh kan. Kamu badung sih, badung kamu ini. Kamu tuh di sini cinta. Mana? Ini lagi kenapa? Heh, ini sih. Heh. Heh. Sini nih, nih. Eh. Yuk, silakan. Itu si hitam putih tuh mungkin dia. Jadi teman-teman ya, ini emang gak jelas ini nih. Mau makan nggak? Nih, neng. Mungkin dia takut kali ya. Nih, nih. Jadi dia memang harus menyendiri. Ini doang yang takut nih, sama yang lain. Ini malah kesini, sini. Emang benar-benar ya, kucing itu. Udah dikasih di sini malah ke sono. Nanti giliran dikasih sono dia malah ke sini. Kan enggak jelas begitu. Nah, yang begini, nih. Nih. Nah, ini emang enggak jelas nih. Ini dia. Ya, begitulah. Yang jelas dia disediain makan dan dia malah memilih untuk nggak jelas. Nih, saya coba panggil lagi ya, takut masih ada ya di sebelah sana ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini emang nggak jelas ini. Udah disediain makan teman-teman. Ya. Nih. Kalau kayak gini kan namanya mubazir, ya. Disiapin di sini, kalian enggak si ini nih emang enggak jelas. Tuh, gua kan berantem terus tuh. Tuh. Berantem terus tuh. Tapi emang ini lucu sih. Emang ini suka ngeselin kucing ini. Kucing ngeselin ini. Nih. Nah, agak masih ngeselin. Ini cubit semuanya. Benar ini emang enggak jelas apa lagi nih. Bener-bener ini kamu tuh maunya apa sih? Gak jelas. Nah, mam tuh, biarin dia mah. Aleman. Nyariin apa kali? Nah, jadi nanti kalian bisa minum di sini ya. Kalau kalian nungguin hujan, nanti nggak minum-minum. Jadi ini minum siapin untuk kalian ya. Sayang ya. Tumpah lagi tumpah. Teman, saya ngelihat ada kucing di depan warteg. Terus dia itu kayaknya entah lagi ketiduran atau memang lagi lapar gitu ya. Yang jelas dia pasti lapar lah. Saya coba deketin dia, mudah-mudahan dia mau nerima saya, ya kan. Mudah-mudahan dia senang atas kedatangan saya dan mau nerima makanan yang saya berikan teman-teman. Ya, kasihan dia tuh.